Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baterai by Najla is back. Permen kenyal udah terkenal di Indonesia. Yes. Ada strawberry, orange, grape, oh salah, blackberry, grape. Aku pikir ini tadinya apel, ternyata anggur. Langsung aja kita buka. Ini kemasannya pakai ziplock. Jadi sebenarnya kalau kita nggak habis, kita masukin lagi ke sini tuh aman. Jadi kita nggak usah buang-buang tempat dan nggak mesti kayak langsung dihabisin semuanya gitu. Oke. Wow, ternyata bukanya kurang dalam. Leci. Wow, bukan jeruk. Oke, jadi bukanya kita sobeknya itu harus agak ke bawah. Ternyata kalau kita bukanya nggak ke bawah banget, itu kita belum sampai ke ziplocknya. Blackberry. Grape. Ini baunya bau seger, asem, manis. Coba deh, kembang gula lunak rasa. Ini sebenarnya dari buah asli apa enggak ya? Enggak, oh. Dengan 20% jus buah. Berarti ini 20%-nya asli dari buah. Itu pun jus. Wow. Satu plastik ini penampakannya ya segini deh. Ini 4 ya. Kita coba ini yang grape. Asam segar. Ini tadi apa nih? Bukan jeruk ya? Leci. Strawberry. Blackcurrant. Ini menurut aku permen yang unik. Jarang. Udah jarang ada di Indonesia ya, kecuali mungkin produk luar ya. Produk luar masuk ke Indonesia,
itu banyak permen-permen kayak gini. Penampakannya tuh, penampakannya kayak seakan-akan ini balon isi air ya. Padahal pas gigit nggak ada airnya. Nggak ada air yang keluar. Seger. Memang ini dasarnya Yupi ya. Setelah aku makan berkali-kali, ya memang rasa permen Yupi dasarnya. Cuman ini unik bentuknya. Aku coba. Dua rasa, empat rasa sekaligus ya. Aku lupa hitung tadi satu plastiknya gini isi berapa, tapi ingat aku semua isi plastiknya sama, jadi kayak mungkin ini isi 10, semuanya 10 rata. Di sini sih 40 gram ya, tapi tadi kayaknya aku makan sama semua, jadi kayak abisnya barengan gitu. Mungkin nanti kalian bisa hitung, ada yang hitung nggak dari awal? Komen di bawah ya.